Yang ni biasa saya present dekat CTO, saya punya boss. Ini saya punya present kat boss? Dekat saya punya boss dengan saya punya team lah. Okay. Boss kau siapa? Boss saya? Ha? CTO. CTO. Chief Technical Officer. Oh, Chief Technical Officer. Okay. Tak ada sini eh? Okay. Tak ada sini. Boleh mengumpat eh. Tak ada sini. Assalamualaikum tuan-tuan okay. Dan puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Ada puan-puan? So, hari ini saya nak menceritakan tentang kita punya teruja ke serius? Teruja. Serius lah, serius. Saya ada satu perkara yang serius yang perlu saya sampaikan. Saya ada perkara yang begitu serius untuk disampaikan untuk menceritakan tentang hala tuju fleet management department dan vessel kita. Kapal-kapal yang ada kita yang ada sekarang. Bawah. Bawah. Okey. Okey, ini adalah agenda kita pada hari ini. Nombor satu adalah fleet kita pada 15 tahun usia. Apa akan jadi? Sebab sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana yang kita tahu, Petronas ataupun klien kita ataupun undang-undang sebelum ni, bank ke apa semua, di limit age untuk operasi pada 15 tahun. Tetapi baru-baru ini Petronas dengan kerjasama Bosba Moscow. Association. Masih lagi ada dengan bank-bank ataupun financial institution. So, saya ceritakan dulu. Ini adalah list kapal-kapal yang ada, kapal-kapal kita yang ada, just a brief. So, kita ada sekarang ni 21 kapal. So, kalau kita ikut punya schedule ni, daripada 2022 sampai 2031, last kali kapal kita akan berusia 15 tahun pada 2031, iaitu JM Sabah. So, 2022 kita dah ada dua kapal yang sudah pun berusia 15 tahun, iaitu Intan dan Muni. So, Muni kita pun dah buat upgrading sebagaimana yang dikehendaki oleh Petronas dan juga kelas requirement dengan klien apa semua. Kita dah upgrade dengan kita akan buat, kita dah buat dia punya SS3 punya docking dan juga cap survey. Satu requirement yang telah diadakan oleh Petronas untuk melanjutkan tempoh usia daripada 15 tahun hingga 20 tahun. Kita kena mematuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh Petronas. So, JM Muni kita pun telah berjaya mendapat BB Cap Survey Class 1 dan minimum requirement yang dikehendaki oleh Petronas cuma level 2. So, level 1 ni macam kapal baru. So, Alhamdulillah, so Muni kita dah berjaya melepasi kapal pertama kita di Malaysia yang berjaya melepasi OSV Class 1. Kita adalah orang yang pertama. So, satu tepukan kepuruh untuk jasa peningan. Oh, tepukan. Untuk tahun 2023 ni, dah excited pun. Untuk tahun 2023 ni, ha? Kita masih ada dua kapal lagi. Yang perlu kita masih ada dua kapal lagi. Yang perlu menjalani dan mematuhi peraturan untuk melepasi BB Cap Survey Kelas 2, iaitu Hadari dan Besuk. So sekarang ni sebagaimana kita tahu, Hadari tengah docking dekat Mungibahar Engineering. So kita by crew kita kena siapkan kapal itu dan swap dengan JM Besuk pada 12.93. So matlamat itu memang InsyaAllah kita dah berbincang dengan berbagai pihak, dengan kita punya supplier, kita punya repairer, dengan kita punya yard. Kita akan insyaAllah berjaya akan swapping 12.93 dan akan kita punya docking schedule, expert schedule lah.
So semalam pun 2-3 hari sebelum ni kami pergi pada berbincang dengan Yad, dengan kita punya referral dekat Mubah. So semuanya nampaknya target tu memang masih ada lagi. Masih on schedule. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah Q3 punya docking. So jadi Mayu, kita docking dekat Siang punya dekat Miri. Ada budget. So kita punya period berapa, kita punya dry dock days, kita punya docking days, kita punya budget. So actual value tu saya sudah ada tapi saya tak masukkan. So dia punya detail semua di situ, floating dock bila, berapa harga bulan, second dock, first dock, third dock, apa semua itu ada semua ada. So ini adalah docking plan untuk 2023. So setakat ni kita ada 5 kapal, tidak termasuk dengan kapal yang telah di-up seperti Samudra Indah dengan Gagah 2. So lepas tu, the last one is a major breakdown yang berlaku pada quarter 3 2020. So kita ada 4 technical punya breakdown, iaitu Esan, Teguh, Kasiru dan Jam Tenang. So kita dengan dia punya cost, dengan kita punya off-hire pun semua. So itu saja tuan-tuan, ada beberapa soalan untuk hari ini? Soalan ya?